Kenapa di Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat menduduki ranking yang pertama untuk investasi? Alasannya yang pertama karena jalan tol yang ada di Provinsi Jawa Barat itu yang paling banyak dibangun. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan jalan tol Ciawi Sukabumi ruas Cigombong Cibadak di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rampung ini tuh ruas Cigombong Cibadak, dan ini benar ini akan mempercepat perjalanan dari Jakarta ke Sukabumi, biasanya 5 jam mungkin sekarang jadi 2,5 jam, bahkan sebelumnya ada yang sampai tadi 9 jam, 6 jam, 9 jam, 8 jam karena ada pasar menjadi macet, ada apa pekerja keluar dari pabrik macet. Saya ngalami sendiri, pernah sekali, hampir 6 jam. Artinya mobilitas orang, mobilitas barang akan semakin cepat dengan adanya jalan tol ini. Dan ya kalau mau ke Pelabuhan Ratu, ke Geopark Cilete, ke Ujung Genteng, semuanya menjadi terbuka karena lebih cepat. Ya, ini kado ulang tahun kemerdekaan yang ke-78 ke Provinsi Jawa Barat, khususnya ke Sukabumi. Ya, ya. Pak, ini kan Pak, ini dampak dari